فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ustaz, terkait berkurban, apabila seorang istri yang ingin berkurban namun finansialnya tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupannya selama sebulan dikarenakan istri tersebut tidak memiliki pemasukan atau uang kurban didapat hanya dari sedekah atau zakat sanak saudaranya dan kondisi sang suami qadarullah belum memiliki pekerjaan, apakah dengan keadaan tersebut tetap tergolong yang diwajibkan untuk berkurban Ustaz, dan bagaimana sebaiknya? Ya, berkurban itu sendiri hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib menurut mayoritas ulama. Tapi yang difatwakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia pandang dirinya tidak mampu dalam hal tersebut, jangan dia paksakan padahal yang dia tidak mampu. Niat yang baik ingin berkurban, Allah memberi pahala pada seorang yang punya niat baik. Andai kata saya punya uang untuk berkurban, saya akan berkurban. Maka dia pertanyaan dari niat tersebut. Barangkali Allah kalau melihat kejujuran dia, Allah beri padanya anugerah, diberi rezeki, kemudian dia mampu untuk berkurban. Semoga Allah memberikan kelapangan rezeki untuk kita dan kemampuan dalam berkurban. Wallahu ta'ala alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fikum.